Ada berita bahagia dari Andin yang sekarang ini tengah mengandung, usia kandungannya sudah memasuki 21 minggu. 21 minggu, selamat ya, alias 5 bulan pemirsa. Andin Aisyah yang menikah dengan Irfan Wahyudi atau biasa kita kenal dengan nama IP. Ya kan, ini kan menikahnya setahun yang lalu, kemarin juga baru merayakan satu tahun pernikahan mereka. Dan ternyata ketika kita melihat Instagramnya Andin ini, dia memposting video yang mengumumkan bahwa Andin sedang hamil. Videonya juga kece banget, dibuatnya begitu luar biasa. Nah, waktu 4 bulan kemarin juga mereka sempat mengadakan acara tasyukuran ya. Oke. Kita juga pengen tahu seperti apa sih kebahagiaan dari Andin dan juga Ipe. Akhirnya, ini dia pemirsa. Setahun lebih setelah menikah dengan Irfan Wahyudi alias Ipe, penyanyi Andin akhirnya dikaruniai kehamilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini usia kehamilan Andin sudah memasuki bulan kelima atau sudah memasuki trimester kedua. Tapi sayangnya di balik kabar membahagiakan ini, Andin sendiri belum mau menjelaskan secara langsung kepada para awak media. Andin justru mengumumkan jika dirinya sudah hamil 5 bulan lewat sebuah video di Instagram pribadinya. Dalam video yang berdurasi tidak sampai 1 menit itu, Andin bersama Ipe menyatakan jika sebentar lagi mereka akan menjadi ibu dan ayah bagi anak mereka kelak. Seperti apakah Andin saat mengumumkan kehamilannya? Berikut videonya. Cuma memposting video kehamilannya saja, Andin juga memposting serangkaian foto yang menggambarkan acara tasyakuran 4 bulan kehamilannya. Setidaknya terdapat 4 buah foto yang Andin posting di media sosialnya terkait acara 4 bulan kehamilannya yang telah ia gelar bersama IP suaminya. Pada foto pertama, Andin memberi caption, "Last month, all these beautiful things for our tasyakuran 4 bulanan." Pada foto kedua, Andin menuliskan caption, "Bulan lalu, tasyakuran 4 bulanan bersama seluruh keluarga dan sahabat." Di foto ketiga yang memperlihatkan Andin sedang berdua dengan Ipe, Andin menuliskan caption, "Tasyakuran 4 bulanan, bulan lalu, check out." Dan di foto keempat yang juga memperlihatkan Andin bersama Ipe, Andin menuliskan caption dengan bahasa Inggris, "So, this is gonna be an exciting chapter for us, isn't it?" Yang artinya kira-kira seperti ini. Jadi, ini akan menjadi bab yang menarik bagi kita, bukan? Andin dan Ipe dikenal memang gemar mengabadikan setiap momen rumah tangganya melalui mata kamera. Seperti berlibur atau melewati jalan-jalan bersama ke sebuah tempat, setidaknya juga selalu mereka rekam untuk mempertegas bahwa keduanya begitu bahagia dalam menjalani biduk pernikahan mereka. Ya, itu semua mereka akui pula sebagai perekat sebuah hubungan dalam rumah tangga. Momennya itu akan kita rasakan kalau misalnya kita akan nanti udah tua ya. Ya, udah berapa tahun lagi. Contohnya gitu. Kayak kemarin kita sempat kehilangan satu hard disk, itu isinya banyak banget liburan kita kayak ke Ambon, terus ke Flores. Itu serem banget kayak yang sedih banget. Pertama serem karena takut ditemukan orang, tapi juga sedih karena kita udah kehilangan foto itu gitu. Ya, begitulah cara Andin dan Ipe saat mengumumkan kehamilan, juga bagaimana mereka mengabadikan setiap momen melalui kamera. Dan terkait kehamilan Andin yang pertama kalinya, Irfan suami Andin sempat menyatakan jika istrinya termasuk wanita yang mudah lelah ketika melakukan setiap kegiatan. Dan sebagai suami, Irfan pun tahu persis apa yang harus ia lakukan agar Andin bisa memiliki semangatnya kembali. Sepertinya suamiku tahu betul bahwa dia ini mood booster aku. Aku kan orangnya gampang, apalagi kalau kerjanya sampai tengah-tengah malam kayak gini kan, pasti ada aja udah badannya gak enak,
kayak aduh kayak lama sekarang. Banget sih kayak ya pokoknya ada rasa-rasa kayak gitu gitu. Jadi dia pun juga hari ini kan juga udah kerja seharian, tapi dia tahu kalau dia nyamperin aku tuh pasti aku ada sedikit wah pencerahan gitu gitu. Jadi dia tahu betul seperti paling itu. Gak mencoba ya. Sebenarnya kalau lagi bisa sih nemenin, kalau lagi kerjanya lagi nggak penuh nemenin. Last month, all these beautiful things for Awata Sakuran 4 bulanan. Pada foto kedua, Andin menuliskan caption, bulan lalu, tasyakuran 4 bulanan bersama seluruh keluarga dan sahabat. Di foto ketiga yang memperlihatkan Andin sedang berdua dengan Ipe, Andin menuliskan caption, tasyakuran 4 bulanan, bulan lalu, check out. Dan di foto keempat yang juga memperlihatkan Andin bersama Ipe, Andin menuliskan caption dengan bahasa Inggris, "So this is gonna be an exciting chapter for us, isn't it?" Yang artinya kira-kira seperti ini, jadi ini akan menjadi bab yang menarik bagi kita, bukan? Andin dan Ipe dikenal memang gemar mengabadikan setiap momen rumah tangganya melalui mata kamera. Seperti berlibur atau melewati jalan-jalan bersama ke sebuah tempat, setidaknya juga selalu mereka rekam untuk mempertegas bahwa keduanya begitu bahagia dalam menjalani biduk pernikahan mereka. Ya, itu semua mereka akui pula sebagai perekat sebuah hubungan dalam rumah tangga. Momennya itu akan kita rasakan kalau misalnya kita akan nanti udah tua ya. Ya udah berapa tahun lagi. Contohnya gitu. Kayak kemarin kita sempat kehilangan satu hard disk, itu isinya banyak banget liburan kita kayak ke Ambon, terus ke Flores. Yeah. Itu serem banget kayak yang sedih banget. Pertama serem karena takut ditemukan orang, tapi juga sedih karena kita udah kehilangan foto itu gitu. Ya, begitulah cara Andin dan Ipe saat mengumumkan kehamilan juga bagaimana mereka mengabadikan setiap momen melalui kamera. Dan terkait kehamilan Andin yang pertama kalinya, Irfan suami Andin sempat menyatakan jika istrinya termasuk wanita yang mudah lelah ketika melakukan setiap kegiatan. Dan sebagai suami, Irfan pun tahu persis apa yang harus ia lakukan agar Andin bisa memiliki semangatnya kembali. Sepertinya suamiku tahu betul bahwa dia ini mood booster aku. Aku kan orangnya gampang, apalagi kalau kerjanya sampai tengah-tengah malam kayak gini kan, pasti ada aja udah badannya gak enak. Kayak, aduh kayak lama sekarang. Banget sih kayak, ya pokoknya ada rasa-rasa kayak gitu gitu. Jadi dia pun juga hari ini kan juga udah kerja seharian, tapi dia tahu kalau dia nyamperin aku tuh pasti aku ada sedikit wah pencerahan gitu gitu. Jadi dia tahu betul seperti paling itu. Gak mencoba ya. Sebenarnya kalau lagi bisa sih. Nah, nemenin, kalau lagi kerjanya lagi nggak penuh, nemenin. Manis banget, romantis kita lihat pasangan ini ya. Nggak cuma di kehidupan nyata, di sosial media, dunia maya. Pokoknya bikin siri kita semua, pemirsa. Sekarang ini kebahagiaannya semakin lengkap. Dan ini adalah detik-detik ya. Untuk nanti menjelang kelahiran. Benar, pokoknya kita doakan semoga 5 bulan ya? 5 bulan. 4 bulan lagi ya, melahirkan. Kita doakan semoga lancar. Amin. Dan juga Adin dan Ipe selalu sehat ya. Amin. Baik, berikutnya pemirsa, kali ini kita juga akan melihat kebahagiaan dari pasangan selebriti. Ada Fahri Albar juga Renata Kusmanto. Nah mungkin Andi juga bisa belajar nih, karena pasangan ini memiliki dua anak dan dari awal katanya gak pakai jasa babysitter. Ih keren banget, apalagi ya. Mereka ini kan menikah di tahun 2014 ya. Dan sekarang 2 tahun tapi sudah punya dua anak, berarti cepet juga pemirsa kalau dipikir-pikir ya. Seneng ya. Seneng loh ya. Dihitung-hitung apa nih? Dihitung-hitung ya cepet punya anaknya. Bagus loh ini rezekinya berarti. Bener, kalau kamu juga pengen cepet punya anak, dibilangnya kan dibalikin dari step awal, cari pasangan dulu. Terima kasih Bu ya. Baik, berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, tentunya hanya di Insert Pagi. Kalau stepnya mau